Nah, setelah kita pulang menjenguk jerat, ternyata mama kembar sama Indah di adiknya Golon, mereka membuat apa? Ini namanya narekan tepulut. Jadilah tuh lo kak siomu tuh. Ini sama kelapa ya, pulut sama kelapa. Oh, perayaannya si Indah ikut pondok ini ya, yeah. Kembar ya. Dan masak ketan. Hasil masang jaringnya tadi. Ketannya ini lembek. Ternyata dapat satu ikan. Ya, mam kembar ya. Iya. Belum masing jaring tadi itu. Cocok ini buat di pinggir pantai. Petungan. Aman. Mereka ini. Tuh. Ada gadis kayaknya di pinggir sungai. Siapa sih? Oh, lagi ngupas ketimun. Ini bukannya Indah adiknya Golon? Adiknya Golon. Oh, adiknya Golon ya. Ternyata? Ya. Di sebelah sana juga ada tuh. Mama kembar, ya ada mama kembar. Ini lagi pada ngapain ini? Kita bikin pencokan ya. Bro David, orang tua. Oke, ketemu lagi di channel mama kembar. Hari ini mau... Ternyata ada pulut. Tau wajik. Ini ada inti kelapa. Tapi saya bingung, kok nyambung ya sama cabe dengan... Itu untuk mancupnya. Garam. Ada kecap juga. Kalau kecap masih nyambung mungkin ke sini ya. Gimana penjelasannya, Bro? Itu cabe pecin sama garam reko untuk merujak. Oh, merujak ketimun yang di kupas Indah tadi. Kupas Indah tadi. Oke, lanjut. Ini baru ketan anu pasangannya. Kalau ini ketan. Ayo, gimana, Bro Tisen? Ngomong. Ngomong betul. Kita siap menyantap ini ya. Sambil menunggu Brayat Nopoah dengan Borneo memancing. Mereka masih casting di Buncu sebelah sana. Ternyata ketimunnya nyambung di sana ya. Ketimunnya tuh. Ini kemarin ternyata dibawa sama Brune yang memancing. Oh, baru dibuka ya. Kalau kita bingung ya di tengah hutan kayak gini, di pinggir sungai, ternyata ketemu sama gadis ya. Nah, lihat senyumnya sekali lagi. Tuh. Kalau di tengah hutan kayak gini ketemunya gimana ya? Kalau biasanya saya bisa lari, tapi berhubung di sini banyak orang, jadi saya nggak lari. Nah, Triokto, itu lihat yang di belakang Indah itu. Kayaknya saingan berat ini. Langsung dari Korea ini orangnya. Iya. Baru belajar bahasa sini juga dia. Lama di Korea. Parah amat tuh. Oh, tak. Kelapaan ada sih ya. Ya, di sender dengan dia. Oke. Jangan malu-malu, Sen. Ketut entai, Bamad. Tuh, entai. Ini ketut entai. Tuh, entai. Dekin Indah. Dua, deh. Ancak, Bana. Ini kita, apa namanya ini, rujak. Rujak. Rujak timun. Sama ketan.
untung nggak kesannya di Renjak. Sama di luar. Mantap. Ini sambil kita makan. Bang, berenang mancing sebelah Tisen. Ini dia posisinya susah HP ini. Saya masuk mengganggu Tisen kalau saya pulang itu. Nggak bisa ini kalau kegerakan jatuh HP ini. Biar semuanya masuk. Bahaya Okto ya. Nah situ. Pre Okto kita intip Tisen dengan si Indah ya. Intip. Jalan capek. Kalau 100 ribu kita bikin tumpeng di sini. Ya. Aku ikutan dong. Makasih. Belum 27 jadi lah. Iya, jet PR kita kambing teh. PR kita. Request sebenarnya lah. Ketan pedas ya karena. Request dari Islam teh. Semangat kita di. Kira aduk sama datang dengan kali kali lah. Maknya. Ini mantap. Duit itu kan brewen dia. Pedas, Man. Oh, yang kata di Bapak. Sudah mau. Itu mari kita. Ah, ini ikut sendiri. Ini tolong Mas Arang. Mas Arang jangan mengganggu ya. Mau jadi penonton. Gitu. Wah deh, geser. Enter. Anu tisen geser itu. Hadi, rap. Go enter. Kamera tadi lu cukup. Ada mana? Nomor itu tisen. Nenan. Cukup. Cukup muat. Cukup tiok. Itu langsung dari India katanya, yang satu langsung dari Korea. Kita intip dari Korea. Maknyas. Itu maknyas. Nggak jadi jalan. Ada tinggi dia. Menunggu. Nanti ketan ya. Wah, kok. Ya, ini ngelap. Ngelap masak. Apa? Ngelap masakan ada yang. Pio, sini. Perkawin cuduk kan, ya. Karena nukin tebu. Pio, sini. Sini pulut pulut kah taruh pulut itu kah itu ya seni aku seni non kemanyan dan endon bahkan khas berburu kan. Anu to burung seri. Baru cepen yuk tua. Tahun ini ada singer to. Melek mare jendau. Melek tombo. Beruran. Kebele. Pedas banget. Mare dawe belem ye. Ye. Arang puah mau coba makan di daun katanya. Oke guys. Mau tahu enggak ciri wanita itu manis enggaknya? Perhatikan ya hidung Indah, dia keringatan, tandanya cewek itu manis. Wah, mulai ini modus ini. Mas, keringatan gara-gara kepedasan, Mas. Modus ini guys. Masa merayaku keringatan. Enak guys, ketan rasa daun. Mantap. Habis ini kita makan makan pakai pupur dingin sama-sama ya dari Bu Guru. Ayo munyah entar. Enak guys. Ketan di atas daun. Kayak kapal speed nih. Kenapa yang gak semuanya? Kenapa? Seguan kalau ini babi. Tunggu deh, ngeliat itu sini. Hancur wujud. Hancur. Hancur, Pak. Iya, ini asu wujud. Asu wujud, tidak peduli deh. Bentar, Mbak. Wujud. Mantap.
gimana anda? Enak? Ya, 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 datuk. Tambah anda, nasi. Ini nasi anda. Awe. Karena apa yang buah nanjak tak? Pakai lo nasi orang. Ah, bergoyang kan? Bergoyang. Badanom. Tapi dah lewo. Burak di. Burak di. Burak. Bahaya. Pakai lo nasi orang. Kunai buah, kainnya corok. Rokok. Bale. Bagalan dia. Hari seremon dulu. Kenapa dah? Sedas. Yang mana, Sen? Manis dah. Gimana, Sen? Gimana, gimana perasaan anda ketika duduk dekat dengan ini? Yang kecil-kecil mata mau pun jawab, Bo. Saya buka bunga hati Kristen. Asal jangan Hello Kitty sama jamat. Jangan bongkar rahasia dong. Gak enak mencok, tapi di sini ada tanaman timunnya, guys. Nanti kita tanam. Timun tuh. Kalau tekan jarak 7 meter ini sekarang. Wih, bomat. Kelok-kelok dan dong ngatek. Pokoknya sejauh pun karet lah ujung kami. Ayo, aku keluar. Ini pulang mbak. Udah hamil tentu ya. Paling segala perempuan gitu. Iya, gitu ya. Karena pagar. Itu kalau ndak punya gitu. Keluar. Aku takut. Bahaya ini. Bahaya. Bukan cuma tisen ternyata. Ngali lu batarinan. Awian selalu memikirkan anu ya lah. Enggak, kan ae.